siapa sangka kumpulan rock legenda tanah air, yang diiktiraf sebagai nombor satu, Search kini terpecah dua. Satu Search dianggotai Nordin, gitar, Kit, gitar, Yan, bass, Denden, penyanyi, dan Min, drum. Satu lagi Search dibarisi Amy, penyanyi, Nasir, bass, Hillary, gitar, Mankida, gitar, dan Joy, drum. Isu melanda dua kumpulan Search ini sudah diketahui umum. Kini, apa yang penting bagi dua kumpulan ini ialah move on dan teruskan perjuangan masing-masing. Paling menarik, kedua-duanya bakal tampil dengan konsert dalam tempoh seminggu. Amy bersama pasukannya bakal menggegar dengan konsert Search Endemic di Zep Kuala Lumpur, Bukit Bintang City Center pada 4 dan 5 Jun ini, manakala Nordin dan Hulu Balangnya dengan konsert Search Rocking on Rooftop di Bumbung Kompleks Chang Bail, Jalan Deng Wangi di sini pada 11 Jun ini. Walaupun perpecahan ini mencetuskan perang dalam kalangan anggota Search dan peminat di media sosial dan arus perdana, tetapi ia secara tidak langsung sebenarnya memberi kelebihan kepada peminat Search. Mereka boleh menonton salah satu konsert itu atau paling menarik, tontonlah kedua-duanya. Tidak dinafikan, kedua-duanya memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Sama ada Search yang itu atau yang ini, mereka pasti mahu memberikan yang terbaik buat peminat.